apel dan nasi. Coba pilih yang mana dia ya. Nah, dia pilih nasi. Halo sobat kicau mania. Ini dia burung Nuri Dora atau Nuri Pelang. Menurut saya, yang saya ketahui berasal dari Sulawesi atau Kepulauan Bangai. Ini udah lama banget di rumah saya, hampir berapa ya, 7 tahun di kakak saya udah hampir, berarti ya sekitar 10 tahunan ya di sini. Terus makanannya itu cukup susu ya, diberikan susu seperti ini teman-teman. Nah, jadi makanannya itu sebenarnya cukup susu ya dan biji-bijian, tapi kebetulan yang punya saya ini nggak suka biji-bijian, tapi sembarang dimakan. Oke, kita duduk dulu. Minum. Ini sembarang teman-teman makannya. Tak kasih nasi dia mau, terus apa aja pokoknya. Roti, ada roti, coklat ya coklat. Sebenarnya ini jinak, tapi ya karena nggak sering buat main aja nih. Ini jinak. Ya cuma jinak kayak gini ya. Tapi dideketin tangannya ya ditotol. Pemarah sih dia. Pemarah. Juga. Terus dia juga bisa niruin suara apa aja sebenarnya, kalau bisa, kalau sering latih sih, tapi yo kok tak inguning ini wae, ora tau tak latih. Cuma dia pintere kalau ada suara burung yang di sisinya pasti dia cepet banget niruin. Misal aku punya perkutut ya suara perkutut bisa, misal aku punya kenari gacor ya niruin kenari, labet ya labet, ada ayam yang seliweran di depan rumah ya niruin suara ayam. Jadi ya udah pinter banget sih. Sayangnya belum ketemu jodohnya ini teman-teman, nyari betina ini susah banget. Katanya sih ini jantan, kalau ada apa, kalau dilihat dari postur sama kelire apa di dada itu katanya sih jantan. Dan saya lagi nyari betina nih kebetulan, tapi nggak dapet ya di postingan. Mungkin teman-teman bisa, kalau ada yang bisa ngirim sini ya, tapi harganya yang murah aja ya teman-teman. Ya dia cuma gedumel-gedumel gitu. Kalau jajari ngomong mungkin bisa ya, tapi ora kober ngajari ngomong. Siapa yang punya betinanya mungkin bisa saya jodohin, tapi sih murah wae, aja saya larang-larang. Bisa ngirim wilayah Temanggung. Oke teman-teman, ini menu makannya coba. Jadi sembarang ya. Ini ada kue putu. Ada kue putu, ada pisang, ada kol dan nasi. Coba pilih yang mana dia ya. Nah, dia pilih nasi.
gampang teman-teman, makanannya gampang. Dia ambil nasi. Dah nasi dia. Sukanya memang nasi, dan burung ini kalau punya burung ini ya siapkan cepuk buat mandi teman, karena burung seperti ini suka banget sama mandi. Sebentar biar makan dulu, nanti kita siapin apa air buat mandi ini teman-teman. Pilih nasi. Kalau dikasih nasi ya nanti susunya di apa diminum sedikit. Kalau nggak dikasih nasi ya pasti susunya sehari itu segini pasti habis. Jajalan iki kule pisang iki. Jajal nih, kue jajal kue. Ini lo kue nih lo. Jajal kue nih. Nah sembarang teman-teman. Ini pisang malah suka nggak doyan sih, yang pepaya gitu suka nggak dimakan. Pisang gak? Pisang coba, pisang. Terus biji-bijian juga sulit. Malah sih gampang nasi sama kue-kue gini teman-teman. Mami. Jadi dikasih kuaci malah gak suka.